Kak, ketemu lagi dengan Lina dari Athena Sora. Di video kali ini kita akan membahas tentang ukemi atau bentuk kalimat pasif. Cara merubahnya untuk golongan 1, kita buang dulu masnya, kemudian ganti vokal terakhir menjadi vokal A, kemudian ditambah dengan remas. Contohnya kaki mas, buang masnya, kemudian ki-nya diganti dengan K, kakak, kemudian ditambah dengan remas, kakak remas, yang artinya ditulis. Tapi ada pengecualian nih untuk golongan 1. Jika huruf terakhir sebelum mas adalah huruf I, dia diubah menjadi wa. Contohnya kaimas menjadi kawaremas, yang artinya dibeli. Untuk golongan 2, kita buang masnya, kemudian dia ditambah dengan raremas. Contohnya tabemas menjadi tabe raremas, yang artinya dimakan. Untuk golongan 3, shimas menjadi saremas, yang artinya jadi dilakukan. Kemudian kimas menjadi koraremas, yang artinya didatangi. Contoh kalimatnya, watashi ga kaitai seta wa koka no hito ni kawaremashita. Watashi ga kaitai seta wa koka no hito ni kawaremashita. Artinya, sweater yang ingin saya beli telah dibeli oleh orang lain. Nah, gimana? Mudah kan ya? Kalau teman-teman masih bingung dan masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen ya. Mate mas, Jenny!